Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal bermain game. Game kali ini yaitu game dari Harvest Go ya, Harvest Go. Jadi game ini kayak bernostalgia banget sama dengan game Harvest Moon. Jadi buat kalian yang dulu, anak zaman dulu nih yang suka main peternakan, nah ini gue ada rekomendasi nih, ini game Harvest Go. Betulnya kita gak usah lama-lama, kita aja langsung aja coba nge-review tentang game ini ya, karena game ini baru banget rilis guys. Dan game ini kabarnya bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Nanti bakal gue kasih tahu untuk cara kalian main game dapat duit. Kapan lagi orang tua kalian bangga coba. Oke, kita coba aja langsung mulai game Harvest Go ini. Oke guys, jadi kita udah masuk ke game Harvest Go dan untuk tampilan awalnya sendiri kalian bakal nemuin kayak gini, ada tulisannya Fried Chicken Event. Ayo kumpulkan 5 ekor kambing ya. Berarti game ini udah enak banget buat kalian dimainkan untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa ngikutin tutorialnya. Nah, ini untuk penampilannya sendiri. Nah, di sini ada banyak banget ladang ya. Kita coba lihat dulu di sini bagian sini ada apa aja. Untuk bagian sini ada tempat penyimpanan. Kalau kalian panen namanya gandum, jagung, kacang panjang, tebu ya, ataupun ternak-ternak lah. Ini ada stok-stok makanannya juga buat hewan peliharaan. Kalau di bagian sini ada rumah dari petaninya atau rumah kalian ya guys. Dan di sini kita coba lihat, di sini kita bisa nemuin adalah tempat jualnya ya. Oh, kalian bisa ngasilin uang dari jualan di sini ya. Wow, menarik banget ya. Bener-bener kayak kita bertani harus berjualan. Terus di sini ada apa nih kekunci? Oke, di sini gue nggak bisa ngeklik sih. Oke, di sini masih kekunci dan di sini ada bank ya. Oh, jadi di sini ada kirim antar pemain. Jadi kalian bisa ngirim duit-duit kalian ke antar pemain. Jadi enak banget ya karena game ini online. Jadi tentu saja bisa saling transferan. Udah kayak dunia nyata ya. Oke, gue pengen coba ke shop. Oke, kalau di shop kita bisa nemuin di sini ada peternakan, ada ayam, ada sapi, ada kambing. Sedangkan di sini ada di bangunan ada kayak tanaman pertanian, ada kandang guys, dan ada juga yang masih kekunci ya. Di sini ada 5 benih gram. Oh, ini bibitnya ya. Jadi ketika kalian beli bibit, kalian harus jual ke sini. Wah, menarik ya. Oke, kita coba tutorial yang ini ya. Menanam kebun dulu ya, pertanian guys. Set. Oke. Wow. Oke, kita udah bangun satu pertanian ya. Kayaknya kalau satu kurang ya, jadi kalian harus bikin pertanian itu sebanyak-banyaknya ya. Oh, ini sistemnya ditarik dia guys. Kalau ada tanda merah, itu kalian nggak bisa nanam ya. Jadi kalian harus benar-benar dipastiin warna hijau ya. Kalau misalnya ada batu nih, kayak ada kotoran kayak gini, ini kalian bisa buang guys. Jadi kalian klik aja hapus ya. Nah, di sini juga ada XP. XP jadi nambahin level kalian ya. Semakin tinggi level kalian berarti semakin jago kalian. Ya, menarik ya jadi game ini. Oke, gue buat 2 aja karena gue pengen coba langsung aja beli bibitnya. Untuk beli bibit kalian bisa pilih aja kalian suka di mana. Jadi di sini ada macam-macam benih ya. Kayaknya sih untuk pertama benihnya harus benih gandum dulu ya. Gue pengen coba benih gandum. Tapi tergantung opsi kalian mau benih berapa. Dia mainnya ditarik ya. Wow, bener-bener satu ya. Oke, satunya lagi gue pengen coba benih jagung. Kita coba tarik jagung ya. Oke, setelah kita nanam jagung di sini kita suruh nyiram. Jadi benar-benar seperti game-game pada umumnya ya. Kita harus beli pupuk anti air dan hama dan harganya 0,2. Wow, benar-benar kayak kita hidup di manusia ya. Game ini menarik juga ya. Oke, jadi ini untuk waktu santai bisa ngasilin duit. Nah, oke. Oke, untuk pertanian sudah, kita coba
bisa beli peternakan nggak ya? Harusnya bisa ya. Karena kita coba beli yang paling murah aja. Di sini yang paling murah ada kandang ayam. Gue pengen coba bangun kandang ayam dulu. Satu. Wow. Kita suruh nunggu ya 30 menit. Coba kita kandang lagi, kandang sapi mungkin ya. Oke, kandang sapi. Sip. Kalau nunggu, jadi kan di sini ada waktu ya. Ada waktu sekitar 30 menit. Nah, kalian nyari informasi tentang kandang ini kalian bisa tekan nama di sini. Oke, ketika tekan kalian lama, di sini ada pemutar. Kalau kandangnya pengen dimutar-mutar sesuai selera kalian itu bisa diatur dengan kalian klik tahan lama aja ya. Terus di sini kalian bisa info. Jadi di sini ada sejenis ukuran, ada waktu sewa dan harga sewa juga ya. Jadi seperti itu. Bang, lahan saya kecil. Gimana caranya membuat lahan tersebut jadi besar, guys? Kalian bisa klik aja lahan di sini dan kalian bisa klik lahan terkunci. Nah, di sini lahan tersebut udah kebuka. Menarik kan? Setelah kebuka, kalian bisa langsung aja coba babat habis pohonnya. Kalian babat-babat aja, klik-klik karena ini ganggu saat pertanian kalian, guys. Jadi kalau biar lahan kalian makin luas ya, kalian klik-klik-klik aja. Klik-klik aja. Dan di sini ada batu. Ada pohon. Ini kita suruh nunggu. Nah, di sini kan kita kayak nunggu-nunggu gitu kan, nunggu gitu. Bener-bener ya. Di sini kita udah kayak bertani bener. Jadi kita disuruh nunggu, guys. Sampai kandang nih jadi. Nah, sekalian nunggu kalian mungkin bisa nambah aja beli tanaman-tanaman gitu ya. Kayak beli tanaman. Perbanyakin aja tanaman kalian. 5 minutes later. Teman-teman, jadi di game ini juga ada namanya event ya. Event yang kalian harus tahu. Jadi di bagian sini ada kado. Di sini kalian bisa klik aja kado. Di sini ada event. Kalau kita misalnya tertulis di sini free ayam ya. Untuk mendapatkan ayam gratis, kamu harus mengumpulkan 5 ekor kambing dan mendapatkan hadiah dari event ini. Nah, jadi game ini benar-benar gak datar aja. Jadi ya gitu, ada hal yang menarik yaitu kalian bisa ngikutin event ya, yang dimana event ini pasti ada setiap minggunya, pasti ada event. Dan kalian juga nggak lupa juga di tanda seru ini ada namanya tutorial sekalian. Nah, hai, selamat datang, kalian bisa next. Nah, tapi berhubung tutorial gue udah ngasih tutorial, nah maka gue skip tuh. Dan di sini kita bisa lihat juga pesanan. Kalau kalian berarti di sini ada pesanan dari orang lain. Tadi itu contohnya dari papan ini. Kalian bisa klik papan ini ya. Papan ini kalian klik. Terus di sini ada pesanan. Ini kayak semacam misi. Ketika kalian bisa menuhin pesanan ini, ini dengan kalian dapat 10,8. Dengan kalian beli gandum 3, jagung 6. Berarti kalian harus berkebun benar-benar di sini ya. Oke, gua nggak lupa juga ngasih tahu kalian ketika kalian lagi main game ini. Kalian harus tahu ID-nya ya ketika kalian mau ke kirim-kirim uang ya. Kan di sini tertulis ID player. Nah, jadi kalian bisa klik aja ini ID player di sini. Jadi benar-benar ini kita harus nunggu ya. Mungkin tutorialnya seperti ini aja. Ketika nanti kandangnya udah jadi, guys, kalian bisa langsung aja beli ayam. Kalian tarik aja ayamnya di sini. Di sini ternyata ya belum bisa karena di sini kita harus nunggu kandang. Ya, mungkin tutorialnya sampai sini aja ya. Nggak terlalu banyak dan game ini cukup mudah dimainkan. Dan kalau kalian pengen perbesar lahan, ya seperti biasa kalian klik aja di sini dan lahan kalian makin besar ya. Gitu. Dan di sini gue pengen coba juga ngasih tahu kalian gimana sih caranya ketika kalian main game ini. Dan kalian gue punya di sini $92 ya. Jadi ketika gue punya duit segini, ya coba gue kasih tahu tutorial cara ngasilin duitnya nih. Jadi di sini nggak, di sini di gamenya emang kagak ada tulisannya buat tuker, tapi ada satu website yang buat nuker duit tersebut ya. Karena game ini bener-bener ya sambil nyantai tetap dapat penghasilan ya.
Oke, gue coba tampilin caranya. Oke guys, jadi kalian bisa langsung aja klik link yang di deskripsi, dan gue juga udah menyediain grup WhatsApp buat kalian kalau ada kendala apapun. Dan untuk linknya mana? Linknya ini guys, ada di deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja, nggak usah ribet-ribet ya. Atau kalian bisa ketik aja ya. Nah di sini kita bisa nukerin uang dari website Tukerchip. Dan buat kalian juga, di sini ada nomor WA-nya. Jadi kalau kalian bingung atau apapun ya, kalian pasti bisa WhatsApp dong. Jadi WhatsApp admin dari sini ya. Nah, di sini di harga ini, setiap pembelian 20.000, penjualan 17.000. Hey, dapat untung ya. Cuma main game kapan lagi daripada main game sebelah kagak ada duitnya. Ini ada. Wow, untung banget kan? Apalagi gue tadi punya berapa dolar? Ya lumayan banget dong ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Buat kalian yang pengen ngasilin duit biar emak kalian kagak marah-marah terus. Anak kecil. Anak tiap hari main game aja. Kerja sama. Dia nggak tahu kalau di dalam game ada namanya menghasilkan duit. Oke, kalian langsung aja klik link di deskripsi ya. Ataupun kalian mau tanya-tanya silahkan. Di deskripsi itu ada nomor WhatsApp ya. Join komunitasnya juga. Oke. Mungkin videonya cukup sini aja guys ya. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye-bye.